Acara ini disponsori oleh Jadi kalau ditanya pesan apa yang paling teringat sampai saat ini, yang pertama, ketika kita sudah memilih, bertanggung jawab, lakukan yang sebaik-baik. Ketika ada masalah, cari jalan keluar dengan musyawarah. Jangan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Dan di kesempatan kali ini, di ruangan ini, ya saya akan mengundang salah seorang yang sangat luar biasa, yang peduli akan anak bangsa, di mana beliau adalah salah seorang dosen, ya. Walaupun beliau adalah seorang dosen akuntansi, tapi ya jiwa cinta akan negara kita, negara NKRI ini sangat luar biasa. Pengetahuannya akan sejarah-sejarah nasional itu wah nggak bisa dipungkiri lagi. Dan beliau senantiasa, walaupun tadi dia mengajar akuntansi, tapi setidaknya sedikit-sedikit dia selalu mengajak kepada siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya, untuk ya mengenang jasa-jasa dan mengenang para kisah-kisah kepahlawanan dari sejarah NKRI. Siapa lagi? Langsung aja kita panggilkan Bang Fikri. Masya Allah. Silakan masuk, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan duduk, Bang. Silakan, Bang. Iya. Iya, Alhamdulillah. Sehat, Bang Fikri, ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Fikri, ya. Hari ini saya mau mengenal lebih dekat sosok Bang Fikri, ya. Yaitu dosen atau salah satu dosen di Universitas Batuta Medan, ya, Sumatera Utara. Masya Allah. Bang, ini Ana mau tanya sejarah-sejarah dulu ya, ketika kecil dulu, Bang. Iya. Saya pernah dengar katanya ketika Abang masih kecil itu, tabiat anak kecil itu sukanya nonton kartun. Benar. Ya, benar. Nonton film-film ya animasi. Ya, benar. Tapi Abang ini ada kelainan sedikit. Mohon maafnya gitu. Bisa dibilang seperti ya, itu. Iya. Karena Abang sedikit. Hobinya itu makin nonton apa ya? Berita-berita. Berita. Sejarah-sejarah. Kok bisa sih, Bang? Nah, itu berawal dari setiap pulang sekolah. Mm-hmm. Ayah saya ba'da juhur selalu duduk di depan televisi. Hmm. Siaran yang ditonton lah ya, ditonton ayah saya itu berita dan tentang perjalanan perjuangan bangsa. Hmm. Nah, saya menimbrung di situ. Saya duduk di sebelah ayah saya. Nah, dengan demikian rutinitas harian seperti itu secara tidak langsung seperti apa ya, mendoktrin ke diri saya bahwasanya tontonan saya itu. Masya Allah. Sehingga saya memang sama sekali tidak suka dengan acara-acara ya seperti anak-anak pada umumnya, kartun, bermain game. Itu bukan karena dipaksa gitu, asal pulang ya ayah udah nonton berita duluan, mau nonton Doraemon jadi gak bisa, nah, gitu. Bukan karena itu? Enggak. Awalnya itu memang duduk, kan kita gak paham nih, gitu kan. Cuman tipe saya mungkin melalui visual ya. Melalui visual, ngobrol dengan ayah. Awal-awalnya gak berani nih ngobrol. Cuman menonton, ayah sambil menjelaskan sedikit karena dilihat beberapa kali. Sekaligus edukasi juga ya? Iya, benar. Sekaligus diedukasi oleh ayah. Sampai pada akhirnya kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 SMP.
mulai berani beropini lah atau berargumen dengan ayah tentang apa yang dilihat dalam berita, dalam film pendek tentang peristiwa sejarah nasional bangsa kita gitu. Nah, memang dari situlah awal mulanya sehingga saya tahu nggak cerita Shinchan, Doraemon, saya nggak tahu. Tapi saya memang suka. Sukanya tuh gini, hanya ke tokohnya. Doraemon, ya saya suka Doraemon. Tapi alur ceritanya saya tidak tahu. Nggak tahu. Karena saya tidak pernah menonton. Hari Minggu sekalipun, di zaman saat saya kecil itu full satu harian film kartun, saya tidak pernah nonton. Berarti sampai mungkin kisah-kisah film, alur cerita film kartun, mungkin cerita Luffy dapat teman Zoro itu nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Masya Allah. Benar, saya bahkan sampai di SMA dan SMP, SMP kelas 3 dan SMA, teman saya malah jauh yang di atas saya. Untuk apa? Saya mengobrol untuk mengulik kisah hidupnya di masa lalu. Bagaimana perjalanan hidup dia, waktu zamannya si bapak itu seperti apa. Yang seperti-seperti itu. Kegiatan saya, makanya banyak yang bilang memang, banyak yang bilang saya dewasa belum pada waktunya. Dewasa belum waktunya ya? Iya, yang lain masih nonton Krayon Shinchan, abang udah nonton sejarah. Iya, benar-benar. Jadi tokoh nasional, pahlawan nasional yang favorit abang siapa? Pahlawan nasional? Kalau ditanya pahlawan, saya lebih suka mencontoh itu pertama Bung Tomo. Kenapa Bung Tomo? Gini, rasa tidak gentarnya. Ada kisahnya? Sepengetahuan saya, pada saat beliau merobek bendera Belanda. Kan bendera Belanda itu merah, putih, biru. Dirobek yang biru menjadi merah, putih. Dan semboyan beliau, kalau saya tidak salah, itu lebih baik, kurang lebih seperti dia menimbulkan, membarakannya itu NKRI harga matilah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi menggebu-gebu nih masyarakat untuk itu. Tapi kalau sosok kepemimpinan, nah ini agak krusial nih. Iya. Ini banyak nih pasti pro dan kontra. Kalau saya ngomong, saya lebih cocok, lebih condong ke kepemimpinan Soeharto. Walaupun yang katanya almarhum otoriter ya. Iya. Otoriter. Namun memang kestabilan, kesejahteraan ada yang kita lihat. Walaupun saya tidak merasakan pada zaman itu, tapi namun saya baca biografi. Baca sejarah. Iya. Saya termasuk waktu SMA salah satu mungkin murid yang bandal. Bandalnya itu gini, saat jam mata kuliah biologi disuruh ke perpustakaan mengulik buku-buku biologi, saya mengambil buku-buku biografi. Itu dia. Tapi memang kalau koleksi buku, baca buku tentang sejarah, hobi juga? Saya lebih kebanyakan mendengar visual, Bang. Oh, lebih suka nonton. Ya, kalau membaca saya kurang. Tapi sesekali daripada tidak. Kondisi misalnya gini, seperti di perpustakaan, kan kita nggak bisa lihat visual. Nah, saya melihat tuh biografi daripada baca yang lain, saya lebih memilih membaca biografi tokoh-tokoh nasional. Kalau untuk internasional memang tidak terlalu saya dalami, karena lebih bagus saya memperdalam ilmu untuk nasional dulu baru keluar. Tapi di luar satu tokoh, memang ada satu tokoh kalau kita sebut namanya saat ini di negara tersebut, wah habis kita. Kita dianggap sekutu mereka. Gitu ya, Masya Allah. Dan menurut abang, di zaman sekarang, para pemuda-pemuda kita, mereka mengenal nggak tentang sejarah-sejarah dari Indonesia ini? Kalau saya bilang mereka tidak mengenal, mungkin keterlaluan. Mengenal, namun mungkin hanya sekilas. Artinya nggak terlalu dalam? Tidak terlalu mendalam.
Contoh misalnya, ada satu peristiwa yang saya memang mengobrol dengan teman saya. Mereka, kita pada tahu lah ya, Indonesia Raya selalu dikumandangkan saat 17 Agustus. 17 Agustus, upacara kemerdekaan, pada saat mengibarkan bendera lah. Ya. Namun saya pernah bertanya, kapan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan? Ya jawabannya 17 Agustus 1945. Kata beliau kan seperti itu. Padahal ya sepengetahuan saya yang pernah saya kulik, yang saya pernah saya pelajari, itu Indonesia Raya sudah pernah dikumandangkan saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Lebih jauh. Berarti 17 tahun sebelum kemerdekaan sudah Indonesia ada, Raya sudah ada. Gitu. Nah, jadi dari situ aja kita udah bisa melihat bahwasannya tahu namun tidak mencari tahu lebih dalam lagi tentang sejarah bangsa. Ini luar biasa nih. Sampai tanggal-tanggalnya, tahunnya hafal ya. Ya yang sering kita rayakan lah. Kalau biasanya 17 Agustus 1945 itu udah maklum kan. Sampai tadi awal-awal dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu tahu gitu waktunya. Dan menurut Abang, penting gak sebagai kita warga Indonesia untuk mengetahui sejarah Indonesia? Wajib, kalau menurut saya wajib. Karena apa? Ini bangsa kita sendiri, ini rumah kita. Nah, kalau saya bicarakan tentang misalnya gini, kita tarik ke kehidupan sehari-hari, tempat kita tinggal. Kalau kita tidak tahu seluk-beluk rumah kita, lucu kan? Masa iya, bangsa lain banyak loh yang melakukan penelitian di negara kita, ingin tahu tentang sejarah negara kita. Ada peneliti-peneliti Belanda yang ahli malah sejarah tentang Indonesia. Toh kita yang punya negara, kenapa? Ya, maksudnya gini Bang, kan buat apa loh hidup di zaman sekarang ini kita berbalik ke masa lalu lagi? Toh kenapa nggak kita berkaca sama negara-negara yang maju seperti Amerika? Apa mereka lebih condong ke teknologi, nggak perlu lagi sejarah? Iya, iya. Jadi Bung Karno pernah bilang, tantangan ke depan, tantangan terberat itu negara kita dijajah oleh rakyatnya sendiri, dijajah bangsanya sendiri. Nah ini yang mengapa kita harus tanamkan cinta terhadap negara kita, nasionalisme lah, nasionalisme itu kan kecintaan terhadap negara. Jadi budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam kebudayaan kita itu sulit masuk. Nah, jadi kalau kita sudah tidak cinta dengan negara kita, bagaimana kita bisa mempertahankan bangsa kita? Dan satu kata-kata yang paling saya ingat saat ini, bangsa yang besar tidak akan pernah melupakan jasa para pahlawannya. Masya Allah. Gitu. Ya, di antara kisah-kisah perjuangan itu, ada nggak satu kisah yang mungkin jadi favorit Abang? Paling favorit ketika perdebatan nih, sebagai pembelajaran untuk kita di zaman saat ini, waktu menentukan kemerdekaan. Sebelum ditentukan tanggal 17 Agustus 1945, situ kan ada pergolakan antara kaum muda dengan kaum tua. Kaum tua. Salah satunya ada Pak Sarir ya. Saat itu sempat Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Gitu kan? Di rumah Laksamana Maeda, di teks proklamasi difikskan. Sempat kalau saya tidak salah itu sempat hampir diputuskan tanggal 16 Agustus. Cuman qadarullah terjadinya di 17 Agustus. Dan 17 Agustus itu juga bukan tanggal yang sembarangan. Kalau di sepengetahuan saya, saat itu bulan Ramadan, dan saat itu juga 17 Ramadan. Dan tanggal itu juga sinkron dengan lambang negara kita, burung Garuda. Gitu kan? Kalau yang kita tahu, burung Garuda itu warnanya apa, sayapnya ada berapa. Dan semua itu ada filosofinya. Semuanya ada filosofi. Dan banyak orang sekarang nggak tahu. Banyak
memang ada banyak yang tahu, cuman banyak juga nih generasi-generasi Buna yang sebenarnya kalau dia mau memberitahu, mencari tahu, dia bisa. Karena itu tadi, mungkin ya di zaman sekarang pembelajaran tentang kenegaraan itu sudah mulai berkurang. Tapi masih ada di SD-SD misalkan? Masih ada. Pelajaran. Namun itu yang hilang itu seperti misalnya zaman kita SD, zaman kita SMP, ada namanya garis besar haluan negara, kewarganegaraan, PPKN. PPKN. Kalau sekarang kan mungkin lebih tentang moral berbangsa. Bukan ke bagaimana sih berdirinya satu negara kita ini, perjalanannya itu seperti apa. Toi, Masya Allah. Kita nanti akan lanjutkan kembali ngobrol kita bersama Bang Fikri, Bang, ya. Kita tahan dulu karena kita harus rehat. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali setelah beberapa jeda yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Fikri, salah satu dosen dari Universitas Batuta. Masya Allah. Kita masih ngobrol berkaitan dengan pemuda zaman sekarang yang mungkin ya banyak yang kurang hobi dengan pelajaran sejarah. Ya. Menurut Abang, bagaimana caranya kita sebagai seorang yang peduli akan sejarah Indonesia menularkan keminatan tersebut kepada kaum-kaum muda sekarang? Ya, jadi ala bisa karena biasa. Ya. Gitu kan, perlahan kita ya tidak mengajari, namun duduk untuk ngobrol. Kita pancing untuk mengobrol. Seperti kita saat ini, ngobrol. Ya, apa yang dia tahu disampaikannya. Apa yang kita tahu kita sampaikan. Jadi sharing, ada pertukaran. Nah, itu sering saya lakukan dengan teman-teman, dengan mahasiswa-mahasiswa. Maksudnya itu, ya saya kan kebetulan kalau background ilmu saya kan tidak ada nih tentang sejarah-sejarahnya. Background ilmu saya kan akuntansi nih. Akuntansi ya. Nah, yang saya ajarkan tuh akuntansi sebenarnya. Namun prinsip saya, kalau saya ditanya mau apapun background pendidikannya, tetap wajib tahu sejarah, gitu kan? Karena penting untuk mencintai bangsa sendiri. Nah, jadi saya melalui mata kuliah apa yang saya ampu di luar mata kuliah, saya ajak nih mahasiswa, teman-teman untuk mengobrol. Ya, setengah-setengah jam, 30 menit cukuplah saya rasa untuk sering ngobrol-ngobrol, sehingga memancing ya, lebih memancing keingintahuan apabila mereka belum tahu. Nah, karena itu yang saya rasakan waktu saya kecil. Saya terpancing, pastikan kita ketika melihat salah satu info, namun info itu belum sepenuhnya kita tahu, ada rasa ingin lebih tahu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang, memancing atau memicu untuk rasa keingintahuan teman-teman yang seumuran, yang di bawah saya, bahkan yang sedikit di atas saya, termasuk mahasiswa Abang juga. Termasuk mahasiswa. Itu ketika Abang pendekatan itu kan di luar kelas. Iya, kita harus profesional dong. Oh, itu enggak apa ya? Mohon maaf ya menjatuhkan murah Abang. Abang kan sebagai dosen nih. Ngapain pula Abang dekat-dekat sama mahasiswa gitu? Itu kan nanti kan istilahnya bisa tahu, ah ternyata Bapak ini ah kayak gini orangnya gitu. Jadi tipe saya saat saya SMA, kuliah, S1 dan S2, saya tidak mau ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Itu yang saya juga coba praktekkan kepada mahasiswa-mahasiswi saya. Karena jatuhnya kalau mereka, kita nih berbaur dengan mereka tapi secara profesional, di luar jam kuliah, kita seperti berteman dengan mereka, namun di saat jam kuliah kita melakukan sikap yang profesional, kalau pribadi saya beranggapan bahwasanya itu jatuhnya mereka segan. Segan. Karena prinsip saya lebih senang disegani daripada ditakuti. Ditakuti.
Kalau kita ditakuti, di belakang kita diceritain. Mm-hmm. Oh, bapak itu kejam tuh ini. Di kelas dia, ilmu yang kita sampaikan tidak masuk. Karena dia sudah belajar karena ketakutan. Mm-hmm. Nah, tapi kalau kita buat suasana, kita disegani, dan saya tidak ada gap dengan mereka, seperti berteman, otomatis jam-jam saya mengajar, mereka nggak ada beban untuk belajar. Sehingga ilmu itu mudah. Mau itu ilmu mata kuliah yang saya sampaikan, ataupun tentang tadi, saya ingin sharing pengetahuan saya tentang negara kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Oke, Bang. Sekarang Ana mau ngajak Abang ke cerita ke jenjang pendidikan Abang. Ini kan Abang kan hobi nih sama pelajaran sejarah. Iya. Ya. Kuliah Abang tadi Abang sebutkan akuntansi. Iya, benar. Ini kan akuntansi tentang hitung-hitungan uang gitu kan. Iya. Kenapa dulu enggak ngambil sejarah? Nah. Ini panjang nih ceritanya. Jadi saat SMA itu zaman saya itu kan ketika naik kelas 2. SMA dulu IPA atau IPS? Nah, ini dia nih. Oh, di sini ceritanya. Ini dia nih. Saya jelaskan dari mulai titik situlah supaya tidak panjang lagi nih. Jadi ketika SMA naik ke kelas 2 itu ada pemilihan jurusan IPA IPS. Nah, di SMA saya cuma ada IPA dan IPS. Walaupun beberapa SMA ada IPA IPS bahasa. Cuman di tempat saya itu ada IPA dan IPS. Saya memilih IPS. IPS. Walaupun hasil psikotes dan psikologi saya, karena sebelum itu kami dipanggil psikolog untuk tes, hasilnya saya itu di IPA. Hasil tes psikologi saya itu di IPA. Di IPA. Namun, karena gini, keluarga saya hampir mayoritas di medis ya. Medis. Dokter. Nah, jadi ayah saya ingin tuh juga masuk ke dokteran. Tapi saya yang tidak ingin. Oh, emang cita-cita Abang dulu apa? Nah, pertama kali itu saya ingin memang ke sosial atau ke hukum. Mm-hmm. Kan? Tapi kan orang tua dokter ini, dokter. Jadi cara saya untuk supaya menggagalkan keinginan orang tua saya, supaya jangan dipaksa nih, jadi dokter. Saya pilih IPS. Otomatis kan IPS nggak bisa nih ambil kedokteran. Gitu. Saya ambil IPS, cuman satu yang pesan dari ibu dan ayah saya, yang mereka ajarkan ke saya, ketika kita memilih, kita harus mempertanggungjawabkan. Gitu kan. Mereka cuma bilang, dengan kekecewaan tapi yang tidak ditunjukkan kepada saya, mereka cuma men-challenge saya. Itu pilihanmu, pertanggungjawabkan, buktikan kalau memang bisa berhasil di situ. Nah, itu yang memicu saya. Itu yang memicu saya, oh ini harus dibuktikan. Saya harus bertanggung jawab, malu nih. Udah ngambil IPS tiba-tiba tinggal kelas. Kan lucu nih gitu kan. Saya terus belajar sampai akhirnya memang. Tapi tetap saya aktif di sosial, di ini, bahkan memang saat itu ya mungkin apa ya, takdir dari Allah. Dari SD mungkin pengaruh fisik juga, saya udah besar tinggi dari kecil udah besar tinggi ya, selalu terpilih menjadi ketua kelas sampai di SMA. Nah, di SMA itu lebih luas kan ininya. Jadi ketua kelas itu juga mewakili kelas. Kami ada namanya OSIS, ada juga namanya Majelis Permusyawaratan Kelas. Kalau di negara MPR lah gitu kan. Isinya itu beranggotakan sekretaris, ketua kelas, bendahara masing-masing kelas. Nah, di situ saya selalu aktif di situ, bahkan sampai pemilihan ketua namanya itu MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Waktu pemilihan ada sedikit sedikit kisru lah. Nah, saya dengan wewenang wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan langsung menunjuk saya untuk menyelesaikan konflik tersebut, mengadakan pemilihan ulang. Nah, singkat cerita, saya lulus lah di salah satu universitas negeri yang bergengsi di Fakultas Hukum. Nah,
gitu kan. Namun almarhum ayah saya, karena saya anak paling besar, prinsipnya dari orang tua saya itu kalau anak yang paling besar sudah berhasil, otomatis ke bawah ikut berhasil. Ikut berhasil. Adik-adiknya bakal mencontoh abangnya. Jadi saya betul-betul dijaga. Di kampus yang saya tuju, yang saya lulus itu, kebetulan tidak ada sama sekali kerabat maupun keluarga. Nah, jadi ayah saya bukan tidak percaya, cuman mengantisipasi. Lebih bagus daripada tidak terkontrol di kota orang. Padahal di luar pulau? Di luar pulau. Jauh. Di luar pulau. Daripada tidak terkontrol, mending di sini. Saya ikut tes di sini. Di negeri sini tidak ada yang lulus. Padahal waktu itu saya lulus jalur undangan di kampus negeri ternama di Indonesia. Peringkat 4 atau 3. Itu kampusnya. Tanpa tes, saya undangan lulus, namun saya di sini ikut ujian-ujian gagal. Nah, sampai suatu ketika karena saya, ya udahlah, saya tanya kepada almarhum ayah saya, udah yang mau kuliah kan, yang biayai kuliah kan papa. Papa pengennya saya jadi apa? Ya kalau ditanya, udahlah daftar aja ekonomi. Karena background beliau ekonomi ini. Oh, karena beliau juga dulu sarjana ekonomi? Beliau belum sempat jadi sarjana, karena beliau dulu aktif di perbankan, kuliah, namun saat hampir selesai, lengser, soeharto, dan likuidasi. Jadi kuliah tidak terselesaikan. Jadi beliau itu sampai, udah ambil ekonomi. Karena saya pingin, satu anak pertama nanti jadi pengamat ekonomi. Gitu kan, orang-orang ekonomi, sarjana ekonomi, kalau bisa kerja di perbankan, gitulah. Jadi saya ambil nih ekonomi. Nah, ada dua pilihan, manajemen dan akuntansi. Nah, ternyata grade-nya lebih tinggi akuntansi. Saya pilih akuntansi, bukan karena saya senang di akuntansi sebenarnya awalnya. Oh. Walaupun saya di SMA dapat ya pelajaran akuntansi itu. Ya udah, berjalannya waktu, makanya saya tidak percaya dengan adanya salah jurusan. Tipe-tipe kita ini kalau sudah masuk kecemplung, terutama saya kalau sudah kecemplung di satu bidang, saya harus mendalami bidang itu. Harus diselesaikan? Harus selesai. Tipe saya seperti itu. Harus selesai, bertanggung jawab. Karena itu tadi kembali, yang sudah kau pilih, bertanggung jawabkan. Selesaikan. Selesai S1? Selesai S1. Selesai S1, alhamdulillah berkarir di bank syariah. Salah satu bank syariah di Indonesia, namun tidak begitu lama. Nah, alhamdulillah. Ketika saya selesai kuliah, saya hadir di makam ayah saya. Saya datang berziarah. Oh, ketika itu sudah meninggal? Sudah. Saya masuk ke semester 2, ayah saya meninggal. Nah, ketika selesai saya datang berziarah. Seperti saya menunjukkan bahwasanya satu niatmu sudah saya selesaikan. Satu utangku sudah saya bayar nih. Jadi sarjana ekonomi. Gitu kan. Nah, sampai alhamdulillah keterima di salah satu bank syariah, bank swasta syariah. Saya datang lagi. Satu keinginanmu juga sudah terlaksana. Saya alhamdulillah diterima di bank syariah. Nah, berjalan sekian lama, passion saya kurang sepertinya di perbankan. Alhamdulillah. Saya memutuskan untuk ikut bergabung dalam bisnis ibu saya. Apa dulu bisnisnya? Ibu saya itu bisnis di wedding. Wedding. Dekor wedding. Nah, di situ kan banyak tuh sub bagian. Nah, saya ambil di pertamanan, di taman, di ya isi bawah lah, blower, tenda dan segala macam. Nah, terus lama-kelamaan saya ingin berniat masuk ke Batuta. Batuta dulu sudah terbentuk belum? Tahun 2019 terbentuk Batuta, tapi namanya Institut Teknologi dan Bisnis Sumatera Utara. Nah, saya dibawa teman untuk melamar kemari bagian sebenarnya administrasi, bagian umum. Ya, sebenarnya belum ada niat jadi dosen, belum ada
belum melanjutkan pendidikan, saya datang ngobrol dengan teman, udah dibuatkan janji oleh Bapak Yayasan. Pak Margono. Bapak Dr. Andes Haji Margono MM. Singkat cerita, ketemu dengan Pak Haji Margono, ngobrol, saya sampaikan niat saya, beliau seperti men-challenge saya. Bukan men-challenge sih, bertanya kepada saya. Jadi dosen mau gak? Nah, pada saat itu, Mas, mungkin prinsip saya kembali saya pegang. Ada peluang, langsung ambil. Jangan sia-siakan peluang. Tapi sebelumnya memang sudah ada niatan gak untuk ngambil S2? Awalnya saya sudah pernah niat. Udah ngobrol dengan ibu saya. Coba, kebetulan ada ibu saya kenal salah satu kampus. Mm-hmm. Coba tanyakanlah S2 di situ. Biayanya. Tapi prinsip saya gini. Saya tidak mau membebani lagi. Membebani orang tua lagi. Iya, gitu. Jadi kalau bisa S2 saya sendirilah yang membiayai, kan seperti itu. Nah, jadi ketemu nih, jalannya masuk nih dengan Pak Haji Margono. Saya sampaikan dan beliau bertanya, kalau jadi dosen mau nggak? Saya berpikir langsung peluang, sepersekian detik langsung dia mau, Pak. Langsung dijawab. Ya. Langsung saya jawab, karena prinsip saya tadi ada peluang. Tangkap terus, jangan ngasih, Tendor. Jangan berpikir-pikir lagi. Nanti lah pikir-pikir dulu, nggak ada cerita. Nggak ada, langsung saya mau, Pak. Kalau mau jadi dosen harus S2, kata Pak Haji Margono. Saya sampaikan lagi, iya Pak, saya ingin S2, namun ada satu hal yang masih menghalangi saya untuk S2 saat ini. Oke, apa itu dan kita tahan dulu. Kira-kira apa halangan dari Bang Fikri untuk mengambil jenjang S2-nya? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang mulai break ini. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspiratif. Nah, alhamdulillah, pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Masih bersama narasumber kita, Bang Fikri. Ceritanya, perjuangannya sangat luar biasa. Kita akan lanjutkan kembali ngobrolnya. Ceritanya tadi, pemirsa, kita sudah sampai Bang Fikri sudah tamat S1. Dan kemudian, singkat cerita, beliau mendaftarkan dirinya untuk menjadi pegawai di Universitas Batuta. Ya. Awalnya jadi manajemennya ya, Bang? Ya, di dalam manajemennya. Tapi kemudian tiba-tiba sama ketua yayasan ditawari S2. Ya, jadi ketika Bapak Dr. Randes Haji Margono MM, mau gak jadi dosen? Saya langsung tanpa berpikir panjang, sepersekian detik saya jawab, mau Pak. Kalau mau jadi dosen itu harus S2. Iya Pak, saya memang ingin S2. Namun ada beberapa hal yang masih menghalangi saya untuk S2. Udah. Jawaban beliau super. Udah gak usah pikir panjang, langsung daftar. Karena dia tahu apa masalahnya itu. Otomatis. Biasanya orang yang seperti itu pasti kalau gak ekonomi, kan seperti itu ya, kalau gak ekonomi, pasti ada pertimbangan ekonomi lah. Iya. Beliau langsung jawab, tanpa bertanya apa itu halangannya. Udah gak usah pikir panjang, langsung daftar. Cari ke kampus ini, daftar. Saya langsung daftar. Saat itu juga saya langsung tanya persyaratannya apa, besoknya saya lengkapi. Berkas. Singkat cerita, saya dipanggil untuk ikut tes dan diterima. Saya lulus S2, langsung diangkat menjadi dosen. Tahun berapa lulus? Tahun 2021. 21. Iya. Jadi ini sekarang 2012, tahun yang lalu. Setahun yang lalu saya diangkat menjadi. Gitu lulus, langsung diangkat jadi dosen. Lulus, keluar ijazah, langsung diangkat. Keluar SK dosen tetap yayasan dari Pak Haji Margono. Masya Allah. Dan jurusannya sama? Jurusannya harus sama. Karena dosen itu harus linear. S1-nya akuntansi, berarti S2-nya akuntansi. Dan dia harus jadi dosen akuntansi. Langsung saya diangkat menjadi dosen di Universitas Batuta. Masya Allah. Memang ada sih, kebayang gak sih Bang dulu? Emang aku pengen jadi dosen atau? Gini, kalau terbayang sih tidak pernah ya. Cuman ada satu momen ketika saya sudah diangkat menjadi dosen. Saya merenung sendiri. Ternyata, oh ini, jalan Allah itu memang
tidak sesuai apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik buat yang kita. Yang terbaik buat kita. Kan seperti itu. Saya merenung-renung, iya juga. Saya kecebur nih, kalau bahasa anak mudanya kecebur jadi dosen. Saya merenung, oh iya, dari atas-atas saya ternyata tenaga pendidik semua. Almarhum opung saya guru. Oh. Kakak dan adik ayah saya guru. Guru dan dosen. Nah, ke pihak ibu, atau saya guru. Kakak dan adik ibu saya guru dan dosen. Nah, berarti mengalir ini, darah. Mengalir darah mendidik. Kan seperti itu gitu kan, setelah saya merenung, oh iya juga. Buah enggak jauh dari pohonnya. Dari pohon. Kan seperti itu. Ya udah, tapi saya prinsip saya memang ketika saya sudah berkecimpung, bahasanya kecebur di kolam, ibaratnya setengah badan saya udah kecebur, saya pasti cebur sekalian semua. Ya udah, mandi sekalian, cari ikan semua. Sekalian, gitu. Jadi ya, jalani prosesnya, harus mengembangkan kompetensi lagi. Itu challenge-nya lah ke depan. Apakah sekarang ini Bang adalah titik di mana Abang sudah berhenti? Artinya aku sekarang sudah jadi dosen, ya udahlah, aku sekarang berkarir aja jadi dosen aja gitu. Apakah ada keinginan yang lain? Pasti. Saya punya keinginan yang lain. Nah, tipe saya itu apa ya? Memanage lah. Gak dalam waktu dekat, ada jangka panjang yang harus saya tempuh. Mungkin saat ini, ya, jangka 5 tahun ke depan, saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya lagi. Mungkin bakal sekolah. Ambil S3. Gitu. Nah, setelah semua saya rasa sudah selesai jangka 5 tahun ini, mungkin saya akan memandang menjalankan jangka 10 dan 15 tahun. Berarti masih ada lagi, panjang lagi? Ada. Kalau boleh tahu Bang, kisi-kisinya? Ya, kisi-kisinya itu kalau kita ingin mengabdi kepada bangsa, banyak jalan. Banyak bisa jalan. Jadi dosen ngajar juga mengabdi kepada bangsa. Mengabdi kepada bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi untuk merubah satu negara menjadi lebih baik dari yang sudah baik, menjadi lebih baik lagi, kita harus masuk ke dalam sistem. Sistem di dalamnya. Gak takut Bang, karena kalau kita masuk sistem itu pasti nanti ada lawan politik. Ya. Dan siap menjatuhkan. Siap. Gak usah jauh-jauh di politik, dalam dunia karir manapun, lawan kita tetap ada. Yang penting kita tetap memegang teguh prinsip di sini untuk perubahan. Bukan untuk yang menjatuhkan lawan. Kita tetap jalankan niat, insya Allah ada jalan. Ada jalan. Insya Allah ada jalan. Dan Abang yakin sama diri Abang? Insya Allah yakin. Insya Allah. Abang yakin depan diri Abang, tapi masyarakat mungkin gak yakin sama Abang. Nah, itu tantangan bagi saya ke depan. Ada usaha Abang? Usahanya, saya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan? Dengan cara saya berbaur, dengan ada kegiatan sosial saya ikut. Dari sekarang udah mulai Bang? Saya mulai. Setiap malam, walaupun saya lelah, pagi sampai malam bekerja, saya sempatkan 1-2 jam saya nimbrung di sekitaran wilayah saya tinggal minimal kepada masyarakat. Gitu. Bahkan kalau seandainya gotong royong membangun pos penjagaan, saya ikut. Saya ikut, saya angkat kayunya, saya ikut. Ya, pada dasarnya kita juga gak mau ya ada gap antara masyarakat dengan kita. Terkadang kan masyarakat, oh iyalah dia gak mau ini, kayaknya dia, karena kan dia dosen, gak mungkin dia berbaur dengan kita. Karena kan lingkungan masyarakat kan majemuk ya, bercampur ya. Ada yang berkarir di sini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, itu saya gak suka. Saya gak suka perbedaan. Karena kita semua sama. Sama-sama masyarakat, sama-sama hamba Allah. Sama-sama diciptakan. Gak ada, saya gak suka di gap, oh ya ini golongan-golongan orang-orang berpendidikan, ini golongan-golongan, saya gak suka. Saya lebih suka semua pulau. Karena ilmu itu tidak berbatas.
kita yang seperti saya bilang tadi, zaman saya kecil tuh saya bermain dengan yang jauh lebih tua. Iya. Gak dapat ilmu, memang ilmu pendidikan mungkin dia kurang, tapi ilmu melewati kehidupan dia jauh pengalamannya. Jauh lebih pengalaman. Jadi saya lebih suka yang seperti itu. Dan menurut abang dengan perjalanan hidup abang yang seperti ini, itu udah sesuai dengan keinginan abang untuk jalur lurus untuk mencapai kesuksesan dan keinginan abang? Insya Allah sesuai. Walaupun memang banyak cobaan. Ya pasti. Walaupun banyak cobaan, terkadang mau merek sedikit. Ya, tapi kembali lagi ke jalur. Kembali lagi. Nah saya, gimana ya, ketika berbentur atau ketika ingin mengambil satu keputusan, saya pasti menanyakan pertimbangan ibu saya. Sosok ibu. Waktu ada ayah, ibu dan ayah. Saat ini saya hanya memiliki ibu, ibu saya. Karena apa? Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Jadi saya pasti bertanya, ma seperti ini, laksanakan, laksanakan. Kalau ibu sudah bilang, insya Allah aman lah, lancar. Menurut abang, orang yang paling berjasa dalam hidup abang sekarang ini siapa? Ibu dan ayah saya. Ada teringat nggak apa mungkin nasihat-nasihat dari ayah atau mungkin nasihat dari ibu yang nggak pernah terlupakan dari lubuk hati abang yang paling dalam? Ya, salah satu yang seperti saya bilang tadi, ketika sudah memilih harus bertanggung jawab. Itu perkataan dari? Dari ayah saya. Nah, ibu saya, dia lebih ke apa ya? Lebih ke etika dan moral saya, lebih membimbing daripada itu. Nah, ibu saya itu lebih membilangkan bahwasanya orang yang lebih tua, walaupun pendidikannya di bawah kita, belum tentu tidak sepintar kita. Bahkan bisa jadi lebih pintar dari kita. Hormatilah orang tua. Mintalah berkah. Karena kita gak tahu nih, sama seperti saya misalnya ada seleksi apa gitu, ujian apa. Saya sengaja jauh-jauh datang dari ke Perbongan, cuman untuk salam dengan atau saya. Izin gitu. Izin, besok saya berangkat, ada seleksi ini. Atuk dan nenek saya. Nah, begitu juga ke pihak ayah saya datang. Saya ceritakan maksud saya ada ini minta doa. Gitu kan, karena kita gak tahu nih. Kita mengejar berkah. Dari tangan siapa, dari doa siapa, doa-doa kita itu bakal dikabulkan. Jadi saya memang dari dulu terbiasa seperti itu, dan prinsip hidup yang selalu ditanamkan kepada saya bertanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi kalau saya renungkan, ayah saya bilang, ayah dan ibu saya pesan, kalau sudah memilih, tanggung jawab. Nah, ayah saya juga salah satu tipe orang, dia gak keras, tapi saya segar. Dan itu menjadi inspirasi buat abang? Inspirasi. Dia gak pernah sama sekali, bahkan hanya sekedar mencubit. Gak pernah. Tapi dia lebih menarik. Ketika saya salah arah, dia narik saya. Ngobrol empat mata. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Beda kan dengan ibu. Kalau ibu lebih, bahkan lebih tegas. Tegasnya itu kadang main fisik gitu kan, mau mukul, mau menjumbit. Tapi kalau ayah saya manggil empat mata, ngomong, ini tidak benar. Lihat tuh efeknya apa. Adik sudah mulai mencontoh. Ayah saya lebih situ. Jadi yang seharusnya dilakukan tuh seperti ini, seperti ini. Nah, jadi udah terbiasa didoktrin seperti itu. Jadi saya tuh menganggap itu pesan. Ada apa-apa, musyawarah, jalannya. Jangan langsung menjudge gitu. Jadi kalau ditanya pesan apa yang paling teringat sampai saat ini, yang pertama, ketika kita sudah memilih, pertanggungjawabkan, lakukan yang sebaik-baik. Ketika ada masalah, cari jalan keluar dengan musyawarah. Jangan lari. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu pesan dari ayah dan juga ibu ya, luar biasa. Dan mungkin bang terakhir ya,
pesan-pesannya untuk pemuda-pemuda bangsa Indonesia, bagaimana caranya ya untuk menimbulkan kecintaan yang sebenar-benarnya, untuk cinta betul-betul kepada tanah air kita. Mungkin dari Abang apa? Ya, otomatis kalau saya ingin mengajak, pertama, jangan malas melihat berita-berita tentang kenegaraan, perjalanan bangsa. Nah, kalau ada yang hobinya membaca, cobalah, jangan membaca novel saja. Baca biografi, baca koran, jadi kita tahu perkembangan bangsa seperti apa. Kalau ada yang seperti saya tidak suka membaca namun lebih suka secara visual, coba cari tontonan. Karena image-nya zaman sekarang, berita di televisi dan koran itu image orang tua. Padahal kita sebagai generasi bangsa, kalau tidak tahu sejarah bangsa ini, bagaimana kita bisa melanjutkan kepemimpinan bangsa ini? Gitu kan? Kita harus tahu sejarahnya, bahwasanya bangsa kita ini bukan gitu ada langsung seperti ini, enggak. Ada perjalanan-perjalanan, mulai membangun, mulai dijatuhkan, kita bangkit lagi. Nah, itu kan harus sebagai pembelajaran ketika kita saat nantinya menjadi pemimpin di satu negara ini. Kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan negara kedaulatan Republik Indonesia ini. Masya Allah, terima kasih Bang Fikri atas pengalaman yang sangat luar biasa, kisah hidupnya. Dan juga semoga saja cita-citanya bisa mulus. Amin. Ya, amin. Bisa nanti memimpin bangsa kita ini. Amin, amin, amin. Ya, Allah, kita harapkan ya insya Allah. Amin, amin. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ya, kita sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan nanti kita akan lanjutkan kembali di episode-episode berikutnya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.